Okay guys, ini yang lebih menakutkan, ada ular di sana. Okay, ada ular hitam. Kita bilik dulu. Aspek dulu. Ada ular di sana guys. Ular besar, ular hitam. Mungkin mengejar tikus nih. Oke. Perang dengan ular. Sini tadi kita periksa satu. Oh iya ya, atas. Oke, mungkin dia sudah masuk ke dalam. So, kita sembur. Ini sedia di sini. Kita sembur dengan riset ini. Keluar. Saya cari tikus tapi ular yang dapat. Ya, gila nih rumah PKP ini. Nih, takut nih. Kita sembur lagi. Dicari di mana lubangnya? Sini satu. Besar juga tuh. Hati-hati ular hitam. Oke, ular ini masuk melalui tempat keluar air di tandas. Semua pintu saya tutup rapat ya. Demikian juga tikus-tikusnya. Lagi.
Oke, dia tidak mau keluar. Terpaksa keluar. Campur lagi.
penumpangnya di sana. Tidak dapat juga keluar. Oke. Kita tengok di sini kalau ada. Ini selamat. Jadi kita sembur lagi di sana. Ini bahaya nih. Di sana tiada lubang, kemungkinan besar masuk di sini. Kita sembur lagi di sini. Thank you.
ada lubang di sana lagi, ada lubang di sana. Tinggal larikan kotak ini dulu lah. Oke, tinggal satu kotak di sini. Coba buka. Ada pergerakan, guys. Ada sana, ada kepalanya sana. Pak, bagi reset dia. Nah, ada kepalanya. Kepalanya, guys. Ini kepalanya, guys. Thank you.
yang saya alihkan ini dulu. Guys, keluar sekarang jadi dalam sini. Saya pun mabuk juga. Oke, saya akan didihkan air. Coba tangkap dia sana. Saya akan didihkan air ya. Ini dia tidak mau keluar. Air dulu.
Oke, nampaknya air sudah masak. Saya tuang ya. Guys, ini ularnya, kena pulang kepalanya. Besar juga, lumayan juga ini ular nih. Gila ya. Lagi dia mau ah. Bayangkan itu tongkesnya, besarannya. Oke, ular ini sekarang sudah mati. So, selamat. Itu caranya. Tidak mau keluar paksa dengan air panas. Oke. Jadi ini satu kejadian yang luar biasa. Kejadian yang tidak diingini berlaku di rumah ini. Sudah 10 bulan tidak balik ke rumah oleh karena PKP, dan inilah akibatnya rumah ditinggalkan. Sebenarnya inilah yang kerisauan saya. Oke. Apabila saya berjumpa dengan pihak polis untuk melihat rumah ini, tetapi semuanya tidak diindahkan. Jadi saya mengalami kerugian. Icebox saya rusak. Ada ular di sini. Ada tikus masuk. Dan banyak lagi lah. Rumput tidak dipotong keliling rumah panjang ya. Dan peliharaan kelulut saya juga tidak terjaga. Oke, memandangkan di rumah ini tidak ada penjaga, tidak ada orang di sini. Jadi sepatutnya kerajaan hari itu mempertimbangkan hal ini. Sekarang saya salahkan mereka 100% oleh karena kerusakan icebox saya. Oke, dan juga benda ini. Oke. Ini sangat bahaya. Kalau dipatok tadi, habislah saya. Nah, untuk YB-YB. Kita jangan hanya ingat bini saja di tempat lain, kemudian lakinya mengambil, melihat. Tapi kami ini rumah ditinggalkan dan barang-barang semua di sini sudah rusak, dan terutamanya ini masuk tanpa kebenaran. Oke? Dan juga banyak tikus di sini, di rumah ini. Oke. Jadi ini saya akan buang. Lihat, oke, lihat ya, gesto, tong gesto.
besarnya nih. Jadi kita buang di sini saja. Mudah-mudahan ini tidak akan mengganggu lagi. Oke. Saya memastikan kepalanya hancur dulu. Sampai putus lah. Sekarang dia sudah mati. Kenapa ini masuk di rumahnya? Habis. Oke, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena mengingatkan saya tentang benda ini. Dan rumah saya sudah selamat. Tapi saya tidak mau. Barangkali di tempat lain saya kena cek juga. Kena periksa juga. Ya. Bilik sudah, bilik tidak ada. Oke, terima kasih batang penyapu ini sangat berjasa hari ini. Oke, so saya kembalikan. Saya mau tengok tempat lain kalau ada ular. Jangan lupa pasti kalau ada ular tuh. Ini sini. Sini. Ini juga tiada. Rindu main keyboard. Aduh, 10 bulan ditinggalkan. Aduh, rindunya. Oke, ini darahnya kita akan bersihkan pula. Aduh. Kerja, doai, malam.